berapa lama Bu Mama menikah dengan Bapak Bu? 12 tahun. 12 tahun ya. Dan sekarang sudah dikaruni? 3. 3 anak. Laki berapa perempuan Bu? 2 laki-laki satu perempuan. Dengan keluarga seperti apa Bu? Mama sebenarnya pendiam sih orangnya ya, banyak bicara gitu, pendiam. Enggak pernah nyakiti orang lah gitu, dan sabarnya luar biasa, enggak pernah kasar sama saya. Bicaranya lembut gitu. Perhatian sama anak, sama keluarga juga, enggak sama saya juga, sama keluarga juga, sama orang lain gitu. Tempatnya nih, berbagi tempat minta pendapat gitu, enggak pernah susun sama orang. Enggak pernah berbuk sangka gitu sama orang untuk kita pikirin ini. Kadang saya cerita kan, gini mas, gini bang, saya bilang gini, oh mungkin gini, jadi diluruskan sama dia gitu. Gimana tadi saya bilang, sholatnya selalu bisa kan tepat waktu, biar punya lagi ngampar, tepat waktu azan, langsung azan, dia udah siap-siap mau pergi, dan pasti ke masjid ya, biarpun hujan tetap pakai mantel pergi. Karena saya bilang hujan bang, saya bilang kan tidak apa-apa, bisa masih bisa pakai mantel, dia bilang gitu. Tetap pergi dia. Tapi kalau udah hujan pasti anaknya dari bawahnya. Biasanya yang bawah itu kan di bawah. Makanya kemarin pas almarhum meninggal itu, oh ya kenal apa ini zaman sini, dia biasa bawa anaknya, dia bilang gitu kan. Tapi kemarin pas subuh kan tidak ada, anaknya tidak bawa, nah itu. Tidak pernah cerita juga sakit apa, bila hari-hari tidak pernah cerita. Untuk sakit yang sampai parah masuk rumah sakit tidak pernah, bu, almarhumnya. Tidak pernah. Dan beli itu dulu. Selama di saya enggak pernah, dari ibunya juga enggak pernah, dari suaminya enggak pernah sakit separah-parah itu, enggak pernah. Darah tinggi emang udah beliau, tapi akhirnya enggak pernah ngeluh sakit tuh, enggak pernah, enggak ada ngeluh sakit sama sekali. Spesial sih rasanya, tapi enggak tahu Allah milih dia untuk pada saat itu diambil, saya enggak tahu kenapa punya rencana gitu ya. Sayangnya Allah sama dia mungkin lebih besar dari saya mungkin. Rutin di sini kan, rutin di sini ya, kalau saya kan tidak begitu, kadang ada kerjaan jadi saya tidak pernah di sini. Pas kebetulan subuh itu sama-sama jamaah di sini, sholat di sini subuh, waktu sholat subuh itu beliau di sebelah kiri, saya sebelah kanan, jadi tidak begitu bagus pastinya. Yang pasti kalau pas rakaat, setelah rakaat pertama mau naik ke kedua, nah, beliau itu sudah mulai ngambilnya, sudah kerja yang nyambutnya itu, nyambutnya selesai seperti itu, mereka udah di sini nih, baringin di sini. Ya berapa kita coba kasih usaha ini kan, bantu, tapi kan memang itu cepat kena sebuah rumah sakit, rumah sakit kota, betul ada jamaah juga di mobil, langsung bawa ke sana. Nah, terus terusnya itu yang berangkat pengurus juga yang pergi ke sana itu, nggak hanya cuma sampai di situ ngangkat beliau. Tapi memang beliau itu setiap sholat sering pasti tepat waktu dan kesini, Pak? Iya, dia aktif di sini, sholat di sini terus. Buat dari sholat Jumat, asar, maghrib, isya, subuh juga di sini. Ya. Jadi tidak tinggal mereka, sholat mereka tidak tinggal. Tetap biasa dia sholat bareng anaknya, cuma kembar.